Ah, ini sangat menenangkan. Saya tak tahu macam mana nak cakap betapa seronoknya saya berada di sini. Cuma kita berdua je. Akhirnya awak dan saya. Selamat petang. Saya Maitre dan saya akan jadi pelayan anda. Maitre si pelayan. Agak kelakar kan? Maitre, awak kerja kat sini? Ya, saya kerja kat sini. Awak ingat apa? Saya sering nak masuk sini bila orang tak perasan dan pura-pura jadi pelayan supaya saya boleh melepak dengan awak. Oh ya, yeah. Tentu sekali kerja gila kalau awak begitu. Boleh saya hidangkan pasangan kekasih ini dengan minuman? Ya, yeah, saya nak yang macam biasa. Boleh juga, saya pun nak yang sama. Baiklah, macam biasa. Terima kasih. Terima kasih. Apa minuman kebiasaan McQueen? Come faccio saperlo. Bagus, bagi yang itu dua. Diam, rancangan saya dah mula. Malam ini, di rancangan Milderado, ceritanya menarik perhatian dunia. Billionaire Ninja, Mile Accelerator. Dalam cubaan menjadi kereta pertama menjelajah dunia tanpa GPS. Malangnya kehabisan minyak dan terperangkap dalam hutan dan dikhuatiri mati. Dia muncul 36 hari kemudian, berjalan menggunakan minyak yang dijumpai dari elemen semula jadi. Sejak itu, dia menjual kekayaan minyaknya, tukar dirinya menjadi kenderaan minyak kepada kereta elektrik dan mengabdikan hidupnya mencari bahan bakar bersih diperbaharui. Kini dia mendakwa telah berjaya melakukannya. Untuk menunjukkan pada dunia kemampuan keretanya, dia mencipta pertandingan perlumbaan, menjemput juara terhebat dari seluruh dunia untuk bersaing dalam Grand Prix dunia yang julung kalinya. Selamat datang ke Sir Mile Accelerator. Terima kasih, Mel. Sangat-sangat gembira berada di sini. Cuba dengar sini. Industri minyak membawa kekayaan. Pencemaran bertambah teruk. Mestilah sebab ia bahan api fosil. Fosil bermaksud mayat dinosaur. Dan kita semua tahu apa yang berlaku pada mereka. Tenaga alternatif adalah masa depan. Percayalah, Mel. Selepas menyaksikan ia beraksi di Grand Prix dunia, tiada siapa akan menggunakan minyak lagi. Apa yang berlaku pada dinosaur sekarang? Dari satelit, pelumba Grand Prix dunia dan salah satu kereta terpantas di dunia, Francesco Bernoulli. Ini ialah satu penghormatan untuk awak, Encik Dorado. Miles, kenapa tak jemput Lightning McQueen? Sudah tentu kami jemput dia. Tapi malangnya selepas musim perlumbaan yang panjang, dia ambil masa beriak seketika. Lightning McQueen tak mungkin berpeluang menentang Francesco. Saya boleh pergi 300 km sejam dalam batu seperti ia lebih laju dari McQueen. Kita jawab panggilan. Baltimore, Maryland, awak bersiaran sekarang. Dah ke udara ke? Hello? Awak di udara, teruskan. Hello? Teruskan pemanggil. Kita ambil ke radiator spring. Silakan pemanggil. Yeah, si Italy yang ada di situ tak patut cakap macam tu pasal Lightning McQueen. Dia pelumba kereta terbaik di seluruh dunia. Kalau lah betul seperti dakwaan awak, pelumba kereta terbaik, kenapa dia berehat dah? Sebab dia tahu apa yang penting. Sejak dulu lagi dia lebih gemar untuk perlahan dan menikmati hidup. Awak dengar tu. Lightning McQueen lebih suka perlahan. Sudah tentu ini bukan berita baru untuk Francesco. Bila saya nak tidur, saya tengok perlumbaan dia. Selepas tu pusingan, saya dah terlelap. Bukan itu maksud saya. Hey, apa yang berlaku dekat sana?